Oke, guys, jumpa lagi dengan saya di channel saya kali ini. Kali ini aku akan mengunboxing sebuah barang ya. Ya, di mana barangnya tersebut itu lumayan murah, lagi promo di aplikasi Lazada. Jadi promonya itu promo sale, lagi besar-besaran. Tapi kali ini saya belinya itu kayak baju ya. Tapi ratingnya udah naik, udah maksudnya ratingnya udah banyak banget di Lazada, udah yang komen-komentar. Jadi akan aku penasaran buat beli, berhubung lagi murah, terus lagi promo, apa salahnya lah saya beli untuk di unboxing buat kalian yang belum beli dan pastinya ragu atau enggak gimana barangnya, bisalah tonton di channel saya ini. Kemungkinan besar itu nanti akan saya obrak-abrik gitu ya, barangnya kayak apa, maksudnya obrak-abrik tuh dalam segi jahitannya, dalam segi bahannya, sumuk atau enggak, terus dalam segi apa tuh namanya, sablonannya gimana, pokoknya nanti akan sesuai enggak dengan deskripsi yang tertera di aplikasi Lazada. Oke, mungkin itu sebagai pembukaan awal ya. Langsung saja kita pergi ke aplikasinya, yaitu aplikasi Lazada. Oke, ntar dulu saya ke samping dikit ya buat naruh di nah sini. Mungkin nanti di sini itu ada layar dari HP ini ya kan, nanti aplikasi yang di Lazada. Oke, kita langsung pergi ke aplikasi Lazada. Oke, langsung saja kita pergi ke aplikasi Lazada. Oke, ini Lazada, ini enaknya itu kalau misalnya kita beli itu bisa COD ya. Jadi nggak perlu ragu lagi atau ketipu-tipu gitu di aplikasi ini. Nah, di sini saya sebenarnya udah beli barangnya ya kan, ini kan baru di unboxing. Di sini tinggal tertulis ulasan saja. Jadi kita yang mau itu unboxing kali ini yaitu apa tuh namanya, jaket apa namanya, jaket yang pernah aku, jaket Eiger ya. Jaket Eiger itu harganya pas itu murah banget, pokoknya harganya itu ntar guys, tunggu ya loading ini. Wes, mana jaket Eiger riwayat, coba. Nah, ini dia ini. Ini jaket Eiger-nya. Ini jaket Eiger satu paket ya, sama sendal. Sama sendal ini tampilnya bagus banget. Di harganya itu 100.000 87.900 rupiah. Nah, itu harganya, guys. Nah, sedangkan lagi promo, jadi harganya di bawah 100.000, yaitu 98.000 ya rupiah. Dan ini tuh kemarin saya perasaan pesennya itu warna hitam, bukan hitam ya, abu-abu ya, abu-abu kan ini digambar keren banget gitu ya. Ternyata yang datangnya itu warna hitam, guys, dan di depannya itu gimana ya, di depannya itu ternyata pokoknya inilah. Dan ini ada bonusnya juga ternyata setelah saya buka. Dan ini ulasannya banyak banget. Pokoknya di sini saya udah tulis ya, udah tulis komentarnya. Bahannya memang bagus, pokoknya kayak gitulah. Oke, kita langsung saja caw ke unboxingnya. Oke, 1, 2, 3, go. Oke, guys, dan ini adalah barangnya ya. Barangnya yang udah datang, yang tadi kita scroll di aplikasi Lazada ya, dan barangnya udah datang. Ini lumayan berat ini. Ini yang di promo yaitu tadi tuh sendal sama jaket Eiger ya. Oke lah, langsung saja kita unboxing, kita lucutin, guys, bungkusannya. Ini berat ini, lumayan ada 3 kilo ada ini. Saya kan sendal Eiger dalamnya. Oke, pertama-tama kita ada gunting biar cepat. Oke. Ini gunting harus hati-hati, jangan sampai nanti jaketnya kegunting. Oke, kita lucutin. Tuh kan hampir aja jaketnya kegunting. Tegas. Oke, kita kesini aja ya bukanya. Aduh, sorry men. Aduh, awas ntar kena. Nah, ini dia, guys, sendal Eiger. Wah, ini KW sendal Eigernya, guys. Ya, nah, itulah namanya juga promo. Lumayan lah untuk jalan-jalan, untuk jamaah ke masjid.
Lumayan ini juga ya, pemakaian 3 bulan juga cukup nih sebenarnya. Oke guys, aduh rapin dulu tuh, ini dua aku pilihnya yang empat empat dua, coba aku pakai dulu ya. Coba aku pakai, parah banget ini guys unboxingnya, bodo amat lah pas enggak. Weh, pas banget tuh, lumayan lah 42 coy. Oke, kalau misalnya Anda pengen beli ini Eiger, lalu dalamnya apa aja ini tuh. Ini tak singkirkan dulu. Woi, dapat topi Eiger guys, mantap banget. Aduh, ini foto-foto apa lagi, Abri ya, bodo amat lah, yang penting gue dapat 3 guys, harga di bawah 100.000 dapat 3. Oh my god, ini murah meriah banget, promo ini guys, bener. Tuh aku gak nyangka, tadi saya kira tuh, kirain saya tuh gak ada peci Eigernya, ini gak ada, kirain saya ya ada tapi Eigernya tuh Eiger. Aku tuh fokus, tuh fokusin Eiger. Tapi ya bahannya bahan lumayan lah buat nutupin kepala, buat merek sih mereknya Eiger, cuman sininya kayak bukan Eiger sih bahannya, tapi ya lumayan buat gaya-gaya sih, buat matching, buat passion gitu guys. Harga murah tapi nggak murahan. Nah saat nih satu paket nih 100.000 dapat 3 tuh autofocus tuh, 1 2 3 4 tambah ini kan satu pasang. Oke lah, kita singkirin dulu nih Eiger sama pecinya. Oke, kita ke jaket. Ah, jaketnya kayak apa ini? Bahannya lumayan mantep. Masya Allah, keren guys, benar. Ini saya tulisan Eiger. Sablonnya bagus lagi, mantap. Ini kalau misalnya kalian pengen beli, ntar saya cantumin ya linknya, mau masih promo. Tuh baru datang ini, keren banget. Bahannya tebel, tuh. Otofokus. Tuh bahannya tebel tuh, bagus. Sablonnya sablon karet, timbul. Tuh otofokus ya, biar kelihatan timbulnya. Tuh ini timbul nih, nggak pecah tuh, keren nih sablonnya. Eiger, keren banget. Ini harus nanti dicoba ya, coba ntar saya foto deh. Ini kalau coba terus ntar dipoto hasilnya kayak apa. Tapi depannya polosan banget, kirain saya tuh depannya di sini ada kayak apa tuh guys, apa tuh namanya, kayak ada tulisan Eiger lagi gitu. Ini nggak ada, polosan banget. Bagus lah dapat 3, lumayan unboxingnya. Kalian main beli ya tinggal beli aja, nggak apa-apa, harganya murah. Tadi pas nyampe ke saya kan dari Cirebon ya, ini kalau misalnya dikirimnya dari Jakarta itu ongkirnya 10.000 kalau nggak salah. Ini dapat 3, wis keren banget. Ini buat jalan-jalan juga matching ini. Celana lapis hitam, mantep, matching banget nih sendalnya, sendal jepit. Ini juga mah yang ada Eigernya tuh, keren, mantap. Oke lah, maknyos guys, luar biasa, keren. Oke, kalian ya tinggal gimana ntar kalian kalau beli ya, tinggal kalian komentar aja ntar. Coba buka ini ya, penasaran selayatannya. Aduh, jangan. Aduh, maklum lah, barang promo jadi saya tanya agak-agak, masih baru. Lagi. Aduh, belum ternodai ini, masih baru ini, jadi maklum saya tanya. Aduh, santai bro. Aduh, bahaya nih. Tuh jangan sampai gimana ini guys. Udah gue skip dulu ya. Tuh udah lancar, tadi ternyata ininya nih nyangkut, ternyata jadi susah tuh dalamnya. Anget, lumayan lah buat gaya, buat passion. Buat dingin-dingin juga ini bahannya lumayan,
dicuci juga cucinya nggak berat amat, ukurannya SL guys. Oke, nanti gue coba, nanti gue foto terus nanti tampilin di video ini. Oke lah, sekian dulu ya, 1, 2, 3 up. Oke guys, gimana menurut Anda ya? Itu unboxingnya agak abal-abal juga ya saya. Soalnya itu barangnya berat sih lumayan. Jadi ya terus juga kondisinya juga agak menyeramkan ya, gelap-gelap gimana. Aku cuma mengenalkan HP ini, HP kentang lah buat unboxing. Tapi nggak apa-apa lah, semoga Anda bisa terhibur ya dengan unboxing yang tadi, atau Anda bisa berpikir ulang kalau misalnya mau beli barang ini, oke? Yang penting udah ada gambaran buat kalian semua. Kalau misalnya kalian ingin mendukung channel saya, tolonglah tekan tombol subscribe-nya supaya lebih membantu channel saya. Dan pastinya akan unboxing barang-barang online yang harganya itu agak miring ya, agak miring sedikit, agak diskon sedikit, pokoknya kayak gitu, oke? Kalau misalnya Anda ingin tanya tentang produk ini yang di aplikasi Lazada yang tadi saya unboxing, silakan kalian komentar, oke? Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol like-nya supaya channel saya ini lebih berkembang lagi. Oke, sampai jumpa kembali. Thank you.